Itulah sebuah video memaparkan, seorang pemandu lori membuat provokasi ketika berada di atas jalan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pemandu lori tersebut dikatakan dengan sengaja bermain brek di hadapan kenderaan pemilik dashcam. Apa yang menjadi tanda tanya, kenapa pemilik dashcam enggan berkongsi video penuh, seolah-olah pemilik dashcam cuba menyembunyikan kesalahan sendiri, dengan tujuan supaya pemandu lori pula yang dikecam oleh netizen.